Rekod-rekod kita untuk permohonan untuk buat kerja-kerja pengupas wayar ni memang tak ada. Tapi walau bagaimanapun kita akan cek untuk rekod kita lah. Oh, yang tu belum tahu. Yang tu kita tahu. Pasal yang tu kita akan panggil CIDB anda apa tu NIOH PPKB untuk buat inspection lah. Baru menentukan berapa apa punca sebenar untuk yang runtuh tu. Sebab kita tak boleh nak mengesah, kita hanya untuk keselamatan je dari segi nyawa dan semua tadi. Sudah kok OC baru.